Jangan lupa like, comment, and subscribe Sang Proklamator Mantap. Sang Proklamator Mantap. Mantap. Sip. Maka. Scrap. Scrap. Sang Proklamator Scrap. Sip. Sukses buat semuanya. Dan selamat menyaksikan. Mantap. Halo, bawang Wokoligo super. Super. Jadi itu musim hujan, kalau dijemur itu kena hujan ini, kan kotor. Iya. Daun-daunnya. Dah bagus lah ya. Iya. Halo bos. Makan tau eh? Ya. Sukses. Siap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan yang baru menemukan channel ini dan baru saja bergabung, diharap dan dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya dan pilih semua, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kebanggaan kita bersama, yakni channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di sore hari ini untuk memberitahukan informasi terkait dengan harga si bawang merah Probolinggo periode 8 Februari 2024 di hari Kamis. Tetap semangat buat semuanya, jangan terpecah belah, lebih-lebih kepada senasib seperjuangan, seprofesi para petani si bawang merah dan juga para juragan-juragan yang berada di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Oke kawan-kawan, untuk yang pertama langsung saja kita sampaikan kepada kawan-kawan informasi yang pertama di bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil saat ini posisi di angka Rp8.000 per kilo atau Rp800.000 per kuintal. Dan di urutan yang kedua, bawang merah yang berukuran kecil berada di angka Rp10.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.000.000 per kuintal. Di urutan yang ketiga ada bawang merah standar atau tanggung kecil berada di angka Rp13.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.300.000 per kuintal. Di urutan yang keempat ada bawang merah standar atau bisa dikatakan dengan ukuran tanggung rata saat ini berada di angka Rp17.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.700.000 per kuintal. Dan di urutan yang kelima, bawang merah standar atau bisa dikatakan dengan ukuran tanggung besar berada di angka Rp22.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp2.200.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam, bawang merah super berada di angka Rp28.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp2.800.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir seperti biasa, bawang merah super jumbo masih tetap berada di angka Rp32.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp3.200.000 per kuintal. Nah itulah kawan-kawan informasi terkait di sore hari si bawang merah Probolinggo. Saksikan terus, besok pagi insya Allah kita akan luncurkan kembali untuk update harga terbaru si bawang merah Probolinggo. Dan untuk bawang merah yang abonan sudah cukup lumayan. Apabila turun lagi, ini bisa membuat para petani stres kawan-kawan. Stres banget. Jika tidak ada kenaikan harga karena mengingat modal untuk tanaman si bawang merah membutuhkan biaya yang sangat besar dan perawatan yang cukup ekstra kawan-kawan. Bisa membuat para petani-petani cukup stres banget dan juga para juragan-juragan stres juga apabila harga tidak pada naik. Dan alhamdulillah mulai kemarin sudah pada berangsur-angsur, mulai sedikit demi sedikit sudah ada perubahan harga untuk kenaikan harga si bawang merah.
Makanya simak terus video ini mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di video menarik hiburan lainnya. Tentunya masih tetap berada di channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Salam sukses buat semuanya dan terima kasih.